pagi masih pada semua peserta lah, walaupun tiga orang je hari tu. Tiga orang tu lah, saya pun naik ke kangan je. Bila buat khusus, peserta. Jadi benda-benda free ni, peserta lah. Sebab saya dapat maklumat lah, 15. Daripada komuniti, sebab kita ada 4 komuniti hari ni. Yang lain daripada poli lah. Daripada poli lah, saya pun. Tu lah kekangannya. Jadi nak lah nak, pasal jalan. Pasal jalan sebab pencarama kita ni tak sabar-sabar lagi. Kalau kita tajuknya hari ni okay, copywriting eh. Esok kita ada product enrichment eh. Product enrichment ada kelas tak? Ada kelas tak ada? Tak ada? Cik Syai? Dia ada di sini. Jadi dia ada sini lah. Kamu ada esok? Orang suka membaca cerita. So bila orang baca cerita ni, dia dapat
membayangkan okay, sambil dia baca cerita kamu tu, sambil dia boleh mengaitkan dengan diri dia, diri dia. Okay, so macam tu maksudnya antara orang dengan kamu dia akan jadi lebih rapat, okay, walaupun dalam social media. Okay, okay, yang ini adalah saya kelas, okay, yang saya belajar lah. Saya pun hari ini berkongsi lah, berkongsi apa yang telah saya belajar lah. Okay, ini juga dari saya, tapi saya menyampaikan daripada kelas yang telah saya belajar. Okay, so untuk report story, copywriting lah, maksud storytelling ni mesti ada yang HDSMDB. Okay, okay, headline, brief, struggle, okay, so ni decision dulu, decision kemudian baru kita dapat kalau ada story, okay, baru kita baru kita pergi ada visual. Okay, headline kepala lah, okay, tajuk. Okay, tajuk ni okay, bila kita orang membaca kan, first kali memang dia akan baca tajuk kan. Okay, tajuk ni you kena ada satu tajuk yang thumb stopper, maksudnya orang tengah scroll dulu, okay, dia nampak tajuk kamu kan, eh? Oh, mesti dia stop. Apa yang apa yang sampai kan. Okay, contoh you baca baca paper, okay, contoh paper dekat tabloid dah, okay, area metro ke, tajuk-tajuk dia sensasi kan, mastika ke, ah, tajuk dia you tengok tajuk dia, you tengok okay. Benda itu dah dua kali dia tengok kan. Okay, okay, so tajuk ni adalah untuk tangkap lah, tangkap orang. Okay, so dia mesti sensasi ya. Okay, supaya orang dia akan lebih nak baca. Okay, jangan fikir sendiri. Okay, tajuk ni kalau you fikir kan memang susah. Okay, kadang-kadang you ada cerita yang nak cerita kan, tapi you nak letak tajuk tu you tak tahu nak letak. Okay, sebenarnya you ambil daripada bacaan. Okay, membaca orang-orang lain punya posting. Okay, you boleh tiru dan ubah suai. Okay, tiru macam tiru basi lah. Okay, you tiru, you inovasi kan, kod sesuaikan dengan diri sendiri. Okay, dan juga buat headline bank. Okay, maksudnya bila you ada idea atau info dan tajuk yang boleh you ceritakan, you buat satu bank. Okay, maksudnya tulis kan, tak kisahlah dalam handphone ke, dalam tool ke. Okay, you tulis. Okay, supaya bila you tak ada idea, rujuk dekat situ dan you elaborate. Okay, okay, macam ni lah. Okay, and then back to the line dan you simpan. Okay, okay, contoh macam okay, kalau macam you student kan, okay, sekarang ni you student. Okay, maksudnya macam mana dekat kan. Jadi kalau orang contohlah orang yang bisnes lah, okay, ada bisnes lah, pernah buat bisnes? Tak pernah. Okay, sekarang you buat projek kan? Projek satu betul. Okay, sekarang you buat projek satu. Okay, projek satu you buat Arduino, satu Cylog, satu lagi Arduino. Bukan dulu. Eh, you okay, you Arduino, you Cylog. Okay, 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 you Central Lock, you Cylog. Okay, so sekarang ni bila you buat produk tu, mesti you nak jual kan? Maksudnya you mesti ada target customer tu. Maksudnya you buat produk tu, you nak memperkenalkan produk tu dan you nak orang beli lah. Okay, okay, so you buat sharing. Maksudnya you buat copywriting ni, you sharing. Okay, you sharing maksudnya you cerita lah pasal, mungkin cerita pasal Chatlog. Okay, kenapa kita kena Chatlog kan? So itu dia punya isi ni lah, isi sharing yang kamu buat. Contoh-contoh, okay, Central Log pun sama lah, yang cerita lah apa tu, pasal kereta lama,
Tu. Biasa. Okay. Okay. So, dream. Okay. Kepada airline, you ada impian. Okay, dream. Okay, impian ni semua orang akan dia ada impian. Okay, ada orang lain pun sama. Dan mana saya nak sesuaikan dengan semua. Okay, contoh channel lah. Okay, you apa yang you nak dengan channel ni? Maksudnya you nak keselamatan kan, contohnya. Okay, you nak benda yang iaitu Facebook page lah. Facebook page. Jadi ini kita akan buat Facebook page untuk tugasan semula kan, setiap peserta ni. Jadi perlu hantar link Facebook page dan juga link Canva. Okay. Nanti kita akan guna Canva. Jadi link Canva tu share dan upload lah. Jadi buat dalam satu page Canva. Maksudnya kalau kita dah guna Canva tu kan, kita add page ke bawah dalam satu tu untuk hantar tugasan lah. Jadi saya akan serahkan pada Tuan Cik Sarhan lah untuk sesi Facebook page lah. Okay. Silakan. Belum mai. Right. So kenapa kita pilih Facebook sebagai medium untuk kita pasarkan kita punya
kita punya produk, kita punya servis. Okay. So kalau tengok pada data ni, okay, kalau data dan fakta ni tengok Facebook, okay, pada ni data ni ada pada bulan Januari awal tahun ni, okay, pada 2022. Okay, Facebook mencatatkan lebih kurang 2.9 bilion pengguna aktif setiap bulan. Okay, pengguna aktif bukan sahaja di Malaysia tapi di seluruh dunia. Okay. Kalau tengok TikTok kat mana? TikTok nombor 6. Separuh daripada Facebook. Ia kurang daripada separuh. 1 bilion sahaja daripada Facebook. 2.9 bilion. Sekarang kalau kita tengok trending TikTok kan, tapi masih jauh lagi nak kejar Facebook. Walaupun Facebook baru ni ada memecat 20 ribu orang dia bekerja, okay, tapi dia punya monthly active users tu masih lagi top dibandingkan social media yang lain. Okay, sebab tu dia pilih Facebook page sebagai dia punya medium untuk memasarkan dia punya produk, dia punya servis dan sebagainya. Okay, yang kedua kita tengok sini YouTube lah, 2.5 bilion. Dan WhatsApp, okay, WhatsApp juga di bawah Meta, di bawah Facebook juga lah, walaupun yang sama. Instagram pun di bawah Facebook juga, sebab Facebook beli WhatsApp, Instagram, Chat, TikTok, Facebook Messenger. Jadi kita akan untuk Chat, Facebook Chat. Dan ini adalah pendapatan China, Google, Weibo dan sebagainya. Okay, so kita tahu lah bahawa Facebook ini adalah satu social media yang ramai orang pakai. Okay, so kita boleh gunakan advantage itu untuk kita perkenalkan kita punya produk daripada kita punya apps, okay, daripada kita punya headline. Right. Okay, ini antara statistik yang kenapa kita gunakan Facebook. Okay, over 2 billion monthly active Facebook users. Okay, kita boleh bagi 2.9 billion. Right. Over 1.4 billion daily active users. Okay, setiap hari dekat dunia ni lebih kurang 1.4 billion pengguna Facebook. Ada tak kat sini yang sehari tak buka Facebook? Biasa saya buka kalau 2 hari adalah seminggu tak pernah buka. Mungkin ada yang tak biasa kan, tapi kalau semua orang tu dah jadi satu macam tagih lah. Kan info je saya buka sebenarnya tu, apa perkembangan semasa, contohnya sekarang politik kan, politik terakhir dan tahu perkembangan semasa. Tapi dalam saya sebenarnya ada orang buat app tu lah, kita boleh memperkenalkan kita punya produk pun. Dan sebab itu saya Facebook users login daily, okay. Daripada semua Facebook users to average time, okay, dia dapatkan menunjukkan seorang tu dia spend lebih kurang 20 minit, okay, menggunakan Facebook pada setiap hari, okay, 20 minit. So ini adalah saya punya isi content implementation dari ini, okay. Pertama sebagai introduction, kemudian how to optimize your Facebook page, okay, bagaimana kita nak optimize dan hasilkan page Facebook yang boleh menarik perhatian audience, perhatian pengguna-pengguna Facebook. Then how to engage with your audience, bagaimana kita nak engage dengan audience. Okay, kita dah buat Facebook page tapi kalau orang tanya, okay, kita tak tahu kalau kita lambat nak reply. Adakah punya Facebook page itu berkesan untuk kita nak pasangkan produk? Ada cara ni bagaimana untuk kita engage dengan user untuk reply dengan chat atau message yang ditinggalkan oleh pengguna. Yang akhirnya key to a successful Facebook page, okay, bagaimana kita cara untuk kita pastikan dia punya Facebook page ni betul-betul berjaya untuk memasarkan ataupun close deal, okay, dengan kita punya bakal-bakal client. Right? So slide saya lebih kurang 100 sahaja, bukan 100 bank itu. Right? So, harap sempatlah kita teruskan sebelum pukul 4 lagi. Right? The phone secara dan usia. Okay, Facebook profile versus Facebook page. Okay, so apa beza profile personal Facebook kita dengan Facebook page yang kita nak buat? Okay, your Facebook profile is your personal Facebook. Okay, Facebook personal lah. For sharing content with your friends and family, okay, you need a personal Facebook profile account in order to create a Facebook page. Jadi kita kalau ada Facebook page, kita tidak ada personal Facebook dulu. Jadi kita kena ada personal Facebook dulu, kita create satu personal Facebook, taklah nama kita, okay, untuk kita update kita punya di harian kita nak
adik, gambar ke nasihat dengan kawan-kawan ke eh, tapi dalam masa yang sama kalau dah buat satu page, kita tidak gunakan kita tidak ada Facebook personal. Kemudian Facebook page is a specific page within Facebook for you to build a fan, okay. Following and share the content with the Facebook page in order to create Facebook ads. Facebook ads juga, kita tidak ada Facebook page. Kita nak create Facebook page, kita tidak ada Facebook personal. Okay, login di
Isilah username dan password. Kemudian how to send message to your Facebook page. Okay, how to send message to your Facebook page. You can also change your Facebook page di single button to send message. Jadi kalau orang nak hantar message kepada Facebook kita, okay, so pilih dekat CTA button ni yang biru ni. Okay, dekat send message. Jadi pilih send message supaya user dapat hantar message kepada sistem Facebook. Okay, you can install Facebook Messenger plugin directly on your website and then users to message your Facebook page via your website. Okay, you can start the button. Okay, jika kita nak letakkan Facebook Messenger chat plugin dekat website, jawab kita ada website. So, kalau kita tekan dia, kita boleh terus chat kita dengan Facebook Messenger. Okay, dekat kita punya. Facebook.com/settings. Okay, and then pilih